Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik ya. Hari ini aku akan mencoba membuat sebuah baterai berukuran sekitar 6 volt ya, menggunakan baterai 18650 seperti ini. Oke, langsung aja ya kita rangkai. Apa aja yang kita perlukan? Tentu saja yang kita perlukan adalah sebuah baterai ini ya, baterai 18650. Ini aku ambil dari bekas baterai laptop. Ada 6 biji ya. Dan yang kita perlukan lagi yaitu sebuah holder. Ini holder aku buat dari pipa paralon. Kalau kalian mau membuat ini, silahkan aja kalian kunjungi link yang ada di sini ya. Lebih murah ya daripada kita beli. Oke, sekarang kita susun dulu. Ini dia BMS-nya, BMS 2S 20 ampere. Oke, ini dia ya. Yang 20 ampere ini tidak ada hubungannya ya dengan ampere yang ada di baterai. Ini hubungannya ke beban. Insyaallah nanti video berikutnya akan kita bahas.
pasang yang merah sambung merah. Keras nih merahnya. Yang hitam sambung hitam. Terdapati di sini 7,54 ampere pol ya, 7,54 pol. Dan kita coba jalan.